lagi dalam perjalanan, kebetulan kendaraan kita nggak bisa masuk karena mengingat tempatnya lumayan, lokasinya lumayan agak strategis. Oke, terus guys, sebentar lagi kita ke udah sampai tempat printernya ini. Nah guys, kebetulan printernya udah ada di rumah nih. Next, kita langsung. Penasaran? Jangan lupa subscribe channel kami, like and comment anaksungai.tv. Cikidot. Masuk. Oke teman-teman, ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Arif? Alhamdulillah. Ini teman-teman yang kata saya tadi, perjuangan tadi, ini salah satu breeder pemain untuk di dunia lokal. Kebenaran beliau ini sudah mempunyai serian. Salah satu seriannya kita di Palembang ini lumayan udah pada tahu serian yang udah dikeluarinnya. Ini salah satu apa seriannya, coba di zoom dulu. Oke. Oke, langsung aja teman-teman kita review gambar ikannya. Ninja series, dan saya langsung pengen wawancara sedikit kepada breedernya Pak Aris. Jadi maaf nih Bang Aris, ya, pagi-pagi udah ganggu. Ya, karena di sini kami pengen tahu, pengen kenal, terutama untuk ikan lohan di Kota Palembang. Nah, saya ini tertarik nih buat Mas Aris. Ini tadi sudah saya lihat ada lukisan Ninja Series. Awal mula Ninja Series itu terbuat itu kapan Mas Aris? Atau Mas Aris sendiri kapan mulai main lohan? Kalau saya sih ya saya bilang masih tergolong baru ya. Iya. Jadi main lohan. Tapi mengeluarkan Ninja Series ini terinspirasi dari emang hobi sih sama ninja. Wow, berarti salah satu penghobi apa namanya itu satu manga ya, Naruto. Teman kita ini apa namanya, di luar dia apa breeder, awalnya mereka apa, memang Mas Aris ini salah satu progeser di Kota Palembang ya. Karena prestasinya sudah lumayan banyak, baik dari awal sampai sekarang ini sudah lumayan. Oke, kita lanjut wawancara. Ini Pak, kalau untuk Ninja Series sendiri, ini udah berapa kali kategori anakannya gitu kan? Kalau saya sih awam, taunya sih kata orang series itu apa sih maksudnya Pak? Kalau boleh saya tahu dari abang seorang pemain lohan dari Twitter, series itu ya tergantung dari si peternak mau kasih seri nama apa gitu. Jadi ya bebas sih mau kasih nama terserah jadi sendiri kemana gitu. Oh gitu ya. Untuk mendapat serian yang bagus itu ada nggak sih Bang tips atau masukan saran gimana untuk membuat serian itu biar matang gitu kan? Itu memang ciri khas Ninja Series.
kayak ini sih, ninja series itu seperti ini rupanya. Nah gimana itu Pak, kalau untuk kasih saran untuk membuat salah satu serial terutama untuk abang seorang leader? Jadi sih masih mencari-cari juga sih bagaimana dapat pekerjaan yang bagus terus ya, lihat lagi dari ikannya, karakter ikannya dari mutiara warna putih. Oh itu harus apa ideal ya Pak? Baik dari umur ikan lalu ikan cowok iya sih ya, mesti harus sudah sama-sama ini ya. Mapan. Oh gitu. Jadi guys, kalau untuk breeder ternyata nggak gampang ya, yang kata orang wah ikan cowok ikan cewek itu digabungin celupin tiba-tiba langsung jadi, enggak sampai gitu. Ternyata banyak proses ini ya, saya dapat dari informasi dari breeder langsung. Kalau untuk ninja series ini Pak, kalau boleh tahu prestasi yang sudah digapai oleh terutama seri Abang ini udah berapa kali Pak untuk di skala daerah terutama di Kota Palembang? Di lokal nanti masih baru dua kali ya. Kemarin di Ajang Kalijo sama di Kota Palembang. Oh, berarti sudah dua kali menggapai piala prestasi ya. Terutama di acara Praliga di podcast di Kota Palembang. Ternyata di luar ikan ninja series ini sendiri bukan istilahnya indukan yang memang mateng, tapi ternyata udah punya prestasi. Jadi inisiatif dari breeder sendiri untuk membuat serian. Dan serian ini menurut saya namanya fenomenal, ninja series. Ninja itu kan sering lompat-lompat gitu. Oke. Next untuk perawatannya Bang, terutama untuk kita lagi nge-branding atau nge-breed ikan lokal itu sendiri, itu ada perawatan khusus tidak untuk kita menghasilkan suatu anak ikan yang bagus? Nah, pasti sih kedua induk kan harus sama-sama fit dan memang sudah sama-sama siap untuk produksi. Oh, berarti indukan cowoknya memang staminanya bagus. Untuk cewek juga udah lumayan, telurnya udah mateng gitu ya Bang? Iya, karena saya masih newbie ya Bang, jadi mau tanya-tanya gitu kan, jangan sampai salah gitu kan. Oke teman-teman, jangan lupa ya, like and comment dan subscribe channel kami, Anak Sungai Go TV. Lanjut, kita ngobrol lagi, sambil ngopi. Oke Bang, daripada saya penasaran bener pengen lihat serial ninja series itu gimana bang? Boleh. Oke, terima kasih. Wah, oh ini ya Bang yang katanya ninja series itu. Wah, dari kepalanya ya boom ya, kalau istilah orang sini bilang ya gede amat ya, bukan gede arum ya. Oh ini femalenya Bang ya? Iya. Ini indukannya. Kalau boleh tahu Bang, asli apa Palembang atau memang ada seri yang dari luar Bang kalau untuk ninja series ini? Kalau ini sih asli dari Palembang. Oh asli dari Palembang ya, dari breeder Palembang juga. Aku dengar dari orang-orang kan ikan ini kan ada istilahnya line itu maksudnya apa? Line itu garis keturunan. Oh garis keturunannya Bang ya, dari nenek moyangnya kan. Oh orang yang terdahulu yang pertama kali yang pertama kali membuat apa namanya serial itu ya. Kalau boleh tahu nenek moyang dari ninja series ini apa Bang? Kalau boleh tahu Bang, sedikit banyak line nya garis keturunan. Bisa dikategorikan Aries termasuk serian moyang. Serian Aries Bang ya? Serian Aries itu saya dengar itu memang udah lama itu Bang. Oh berarti ini dari serian Aries ya?
jika series ini. Sama ya, female juga seperti itu seriannya. Iya, masih ada darah keturunan Aries. Oh, masih ada darah keturunan Aries. Wah, female-nya ini lebih serem, Bang. Kayak female-nya ini kayak cowok nih. Mukanya ini serem, mutiaranya sampai ke bibir ini. Itu emang ada atau memang istilahnya bawaan dari ikannya tersendiri atau gimana itu, Bang? Ya, memang udah bawaan dari ikan-ikan. Oh, dari ikannya sendiri ya. Udah berapa tahun, Bang? Apa ninja series ini di tangan Abang? Kalau untuk Mel, ya, umurnya sekitar 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan ya. Kalau Melnya sekitar setahun lebih lah. Oh, untuk female-nya, Bang ya. Berarti 2 tahunan, Bang ya. Iya. Ninja series ini udah Abang pelihara. Iya, benar. Berarti dari 2 tahun itu banyak sekali ya suka dukanya gitu ya. Kalau untuk air, Bang, untuk kapasitas air untuk kita nge-breeding ikan itu gimana, Bang? Airnya? Air sih ya tergantung dari ininya kan, kualitas. Kualitas ya. Ya minimal kata orang itu kan air itu harus diendapkan, air endapan gitu kan. Iya. Yang minimal air itu bersih ya, Bang ya. Iya. Karena yang namanya kita lagi nge-breeding ikan ini kan nggak sembarang gitu kan. Iya benar. Dia juga pengen tempat yang nyaman gitu kan. Wah, saya kayak ngerti aja gitu kan. Padahal saya pemula. Ini ya, Bang, yang juara 2 kemarin. Iya. Pernah dapat prestasi. Prestasi. Ninja series. Lainnya Aries. Ini guys, ikannya guys. Ninja series. Lainnya ternyata lain Aries. Mantap. Dan alhamdulillah sudah bisa diolah, dikembangkan di Kota Palembang gitu kan. Oke. Oh iya, Bang, kalau boleh tahu, Bang, apa namanya sampel contoh dari anak ninja series ini udah ada belum? Udah sih. Udah ya, ada sampai ya? Di batch keempat. Boleh aku lihat, Pak? Boleh. Oh, boleh. Mungkin terima kasih. Oh, ini juga, Pak? Iya. Oh. Ini yang keberapa, Bang? Ini di batch terakhir. Di batch terakhir ya, Bang? Ketiga dari indukan awal. Ketiga dari indukan awal, ya. Ini kayak ada tulisan, Bang. Emang karena ngikutin ibunya ya, Bang ya. Oh iya iya. Wah, serem-serem ya anaknya ya. Masih kecil udah mutiaranya udah lumayan rame. Kalau yang agak lumayan besar ada, Bang? Ini di sini ada. Ada nih. Yeah. Wah. Oh, ini ya logonya ya. Aku boleh lihat ya. Oh, ini ya anaknya. Sekitaran umur apa nih, Bang? 4 bulanan. 4 bulanan, Bang. Kalau untuk khusus burayak ini, Bang, ada nggak pakan khusus atau memang, Bang, Abang ini sering memakai pakan apa? Alami atau yang berbentuk pelet atau gimana? Dikombinasi ya. Kalau untuk umuran 2 bulan ya. Ya, karena aku lihat masih kecil ini udah ada dudukan kepala sama mutiaranya serem. Tapi emang sih indukan apa female-nya ini lumayan serem. Ninja series ini. Ini calon-calon bahan ya, Bang? Iya. Bahan lumayan. Ini guys. Calon-calon bahan mainan. Karena sekaligus breeder di dalam ini, Bang Aris ini juga pemain gitu kan. Pemain kontes gitu kan. Oleh karena semenjak COVID ini 19 ini mudah-mudahan cepat berakhir dan kontes Praliga berlanjut di Palembang. Itu ya, Bang. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa buat video terbaru lagi. Kita review lagi di tempatnya Bang Aris. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and comment di channel kita, AnakSungai.tv. Oke.